mau tahu. Nah, Lur, mau tahu nggak sekarang aku lagi ada di Bitaro. Mau ngapain? Kita mau makan. Makan apa? Makan pempek. Nah, jangan salah ucap, pempek ya. Pempek apa? Pak Raden. Kayak apa sih? Pempek Pak Raden. Yuk, kita cus, kita lihat, kita sarapan, come on. Mbak, di sini ada pempek apa aja sih? Ada yang pempek kapal selam, ranger, kapal selam. Iya, ranger. Ranger? Iya, ranger. Oke, kapal terbang ada? Enggak, ada. Kapal terbang, bukan. Oh, tapi beda-beda ya kapal selam, ranger itu macamnya beda-beda. Apa? Terus ada lagi apa? Ada kritik. Bisa dilihat, Mbak? Oh, boleh, boleh. Nah, Lur. Ini kapal selam yang mana? Yang kapal selam ini. Jadi ini kapal selam. Oke, yang ini? Itu lenjer. Lenjer. Ini? Telur kecil. Telur kecil. Ini? Lenjer kecil. Lenjer kecil. Ini dia pempeknya isi keju. Isi keju? Iya. Oke, dong. Oke, yang ini? Ada. Ini? Ini pempek kulit. Oh, pempek kulit. Iya. Nah, mau yang mana, Lur? Bingung kan? Ada kulit, ada apa tadi? Lenjer ya? Iya. Sudah. Yang kira-kira di sini pempek yang paling lagi yang booming apa biasa? Oh, kapal selam. Iya, jadi ini telurnya satu. Oh gitu. Telurnya satu. Wah, dedek. Ya udah aku mau kapal selam bisa nanti dibikinin ya. Nah, kita mau lihat prosesnya. Gimana cara bikinnya? Oh, ya. Ini Pak, boleh? Oke. Nah, kita lihat. Kapal selam. Oke. Boleh. Keju, boleh keju. Ntar jadi bule, pempek pakai keju loh. Belum pernah kan? Nah, hanya di Pak Raden. Terus, kita oh itu masaknya. Nah, lihat nih masaknya. Oke. Pakai kandang tikus ya? Oh ini kompor-kompornya ya? Siap. Terus langsung proses? Langsung aja, tunggu minyak panas. Oh tunggu. Oh ini air minyaknya panas. Gak keras-keras gak renyah katanya kalau gak panas berarti harus nunggu panas ya. Oke, Mbak, ngomong-ngomong namanya siapa nih? Dahlia. Oh Dahlia, aslinya mana Mbak Dahlia? Bogor. Loh, orang pepek Palembang kok yang jualan, yang masak Bogor ya, coba. Yang punyanya tetap Palembang. Oh yang punyanya, berarti karyawannya? Iya. Ah, bisa aja rupanya, yeay. Oke, berarti udah terbiasa masak pepek dong? Iya, karena kita bagiannya loh. Oh emang bagiannya di sini, berarti udah lama juga di sini ya. Oke. Dan nanti kita juga bisa langsung ngomong sama orangnya yang punya ya. Langsung dari Palembang. Wih. Ya. Ini belum panas. Berapa lama sudah dalam? Cuma sekitar 5 menit langsung panas. Oke. Nah, ini ada bumbu apa lagi sih, Pak? Selain ini bumbu apa? Sambalnya ya? Iya, itu kuahnya biasanya apa? Cuko. Oh, cuko. Ini cuko sih. Ya, ampun, cuko. Itu cucok. Ya, ampun, dibilang cuko. Ya. Yaudah, pokoknya Lur nanti kita lihat ya rasanya seperti apa dan kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama ownernya ya. Kita nanti kenalan langsung. Pokoknya, mantap deh. Thank you.
udah matang, makasih mbaknya. Ya ampun, ini namanya tadi pepek kapal selam ya. Kita mau nyoba gimana rasanya ya. Oke, kita mau cobain dulu nih ya. Satu dulu nih. Tapi ini ada. Kita taburin dulu. Set ini emang khasnya kalau pempek ini. Tuh, coklatnya warnanya seperti ini. Terus ada sambalnya juga. Wah, ini gue paling nih. Aku tuh paling demen sama namanya sambel. Ya tau? Terus. Wah. Ini. Pokoknya kalau lewat Bintaro, mampir ya. Di Bintaro Utama ada namanya pempek Panaden. Oke? Yuk, kita coba dulu. Coba dulu nih ya. Kita coba. Enggak panas, tapi gurih, mantap. Wah, mulai banget. Hei, Mon. Wah, abang. Mantap banget, Lur. Ini ternyata nih abang. Mantap banget. Nah, abang ini yang langsung ya kan. Kenalan langsung ya kan, Bang. Ayo kan, punya ada? Ya. Bangnya anda ini yang punya ini ya, Panaden ya, betul. Yang punya Panaden Bintaro. Cabang Bintaro. Ya. Emang pusatnya di mana? Palembang. Oh, pusatnya di Palembang. Ya, betul. Oh, pantes. Sudah berapa lama, Bang? Kita Panaden dari tahun 84. Mulai usaha lengkap dari tahun 84. Betul. Saya 82. Heran ya. Terus dari Bintaro sendiri buka di Bintaro kalau yang di cabang ini sebetulnya dulu kakak udah buka di sana. Nah. Ya cuma sempat tutup karena tokonya mau dipakai. Nah, jadi kalau tempat belum dapat ini baru yang di sini baru dapat 1.5 tahun ini. Gitu. Okay. Tapi yang dia di dalam udah lama. Ada lagi dia di dalam. Di dalam ada lagi. Ada lagi. Sukses. Pak Aden ada di dalam, ada Pak Alati, ada di Cibubur, ada yang di Serpong. Banyak ternyata. Ada di Kebon Jeruk juga. Kebon Jeruk kan sukses. Berarti dengan sukses dong. Amin. Berarti nih, kenapa kok bisa dinamakan Pak Aden? Pak Aden kan biasa pakai kumis, pakai bangun aja yang almarhum ya? Iya. Nah, kenapa juga di situ? Sebetulnya nggak sama sama cerita legenda Jawa. Oh iya, Pak Aden iya. Kan di Jawa ya. Betul. Cuman kalau dulu ini kakek dulu nih. Jadi nyokap dulu buka usaha belum ada nama, dikasih nama sama kakek dulu. Nama sama itu. Buat ya, dikasih nama sama Yai. Dibilangnya, ya usaha pakai nama. Masa punya usaha yang punya nama? Iya, masa ya. Cuma pepek. Iya, cuma pepek. Pepeknya pepek siapa? Gitu. Kalau jenis-jenisnya mungkin ada tadi, ada nama selam, tapi ada namanya yang khas. Iya, betul. Jadi dikasih nama lah, Pepek Raden. Oh. Kenapa Pepek Raden? Karena Palembang itu, gelar negara Palembang itu kan Raden, Kemas, Jagus. Oh gitu, berarti gelarnya Raden. Raden, jadi diambil dari nama Radennya. Oh gitu. Berhubung Raden itu gelar untuk laki-laki. Gitu kan? Jadi diambil lah. Pepek Raden. Betul. Baru tahu aku ya. Tadinya kan aku mau tahu ya di sini. Sekarang ada sedikit tahu dan kita sambil makan lagi cobain lagi. Oh, terus ini tadi kan kita... Minumnya apa nih? Oh, minumnya... air putih es aja air putih pakai es satu apa ini sih ini kan kalau yang kapal selam selalu pakai telur dan itu telurnya telur utuh satu telur di sini ada yang kayak gitu kita ya apa ya kalau di Jawa dulu tuh ada kayak nama itu apa gedal nggak karak masih mbak itu modelnya nggak gedal ada gedal-gedalnya kalau yang tidur dan ini beda dari itu ya tapi mungkin karena ada cukanya buat cuka ini serasa yang bikin kasar itu kan iya betul karena pempek tanpa cuka sama kacang ya ibarat takut tanpa kuyak iya ya, betul nggak segar kan gitu nggak kacang nah ini yang tadi yang pakai keju nih ya nah itu pakai ini yang keju ini namanya apa tadi pempek keju karena kejunya keju melted. Oh gitu. Jadi kalau kita makan habis digoreng itu meleleh.
Tapi ini kalau yang bininya habis, apa kayaknya susah ya? Oh iya. Bener lur, gajinya lur. Ini baru pertama aku ngelihat dalamnya pakai tiket juga. Apa iya. emang baru kali? Tapi sekarang udah mulai banyak. Juga. Udah mulai banyak kali. Udah mulai banyak juga yang pakai tiket gaji. Karena tesnya masih masuk. Apalagi kalau anak-anak mulai suka. Anak-anak suka. Mantap. Gajinya mungkin giginya kurang dalam kali ya, kurang tinggi banget kali. Harusnya kayak juga potong ujungnya. Ujungnya tadi kan belari dalamnya belum dapat. Iya, makanya gitu. Makanya belum dapat kita ya. Sekarang ini kan kita ambil semuanya, pakai tiketnya nih. Wah, enak. Meleleh kayak gini. Mbak gederah, mbak gederah apa ya? Meleleh itu tadi loh. Tapi baru berasa kejunya. Kalau tadi kan mungkin ya karena potongannya pas di ujung tadi. Potongannya pas di ujung. Nah, terus ambil makan. Enak banget buat kalian lur, kalau misalkan di daerah Jakarta Selatan, apalagi yang dekat-dekat Bintaro, lu bisa langsung datang ke ini alamatnya di mana sih? Di Jalan Bintaro Utama 1, Blok G3 nomor 16C. Oke, kalau saya Jakarta Selatan masih. Oh, masih Jakarta Selatan. Nah, pokoknya nanti dilihat di bawah sini ada tertulis alamatnya. Terus nanti juga jangan lupa Instagramnya ya, Dok. Ada Instagram apa? Pempe Pak Raden Bintaro. Pempe Pak Raden Bintaro. Pak Raden Bintaro. Iya, betul. Tuh. Tak tulis lagi. Banyak. Tapi dulu ya. Bukanya pas, bukan terlalu. Kalau cukup pedas loh itu ya. Kalau aku memang hobi pedas. Pedas. Dan kayak kemarin-kemarin mungkin apa pengaruh ya kali tanamannya apa gimana cabenya itu padahal udah merah-merah itu kan. Iya. Makanan. Nah, pedas-pedas biasanya kalau kita pedas itu udah mata berkaca-kaca. Betul. Kan kayak gitu. Udah kau udah jutir. Nah itu nggak pernah gitu. Makanya kalau ini emang takarannya harus gimana? Aku sendiri bingung gitu loh. Semua sendiri ya kan, wah oh, ini pedes banget juga kalau bilangnya cuman masih pedes mungkin kalau yang ala kurang begitu suka pedes mungkin gak pedes banget tapi sekarang gitu. Kalau suka di Palembang sendiri pakaiannya itu lebih pedes sedikit dari di sini udah agak dikurangin sedikit lah karena banyak orang minta jangan terlalu pedes karena biar anak-anak yang suka pedes tapi gak tahan terlalu pedes bisa makan juga betul. Nah jadi kalau mau lebih ini ya bisa makan juga. Selera. Dulu banget pernah ngerasain pempek kayak gini, pempek Palembang. Rasanya gak jauh beda, emang khas banget ya. Beda ya sama pempek Palembang sama mungkin ada yang jual kali pempek lainnya. Palembang, aku ngaku Palembang itu rasanya gak kawan gitu. Ada banyak. Iya, banyak. Nah, itu bahaya. Kalau ini kita kan langsung dikirim dari Palembang. Benar. Gak ada saya di sini. Ada dulu adik-adik aku, namanya Deilah apa ya. Om Simon, aku dapat hadiah nih, aku kirim apa nih? Pempek. Ih, makasih ya. Ini itu ada yang panjang, terus yang tadi bulat. Ah iya, iya ada telurnya. Oh iya, iya. Terus ada yang segini-gini doang ya. Ada segini-gini doang, udah. Goreng dulu. Tapi masaknya direbus dulu kalau aku kemarin. Beli lembut lagi. Oh, beli lembut lagi. Ya, berarti kalau lembut lagi. Oh. Atau biasanya kalau paketan dari Palembang suka ditepung kan. Kalau tepung itu mesti dicuci dulu, udah cuci bersih, mesti direbus lagi sebentar. Setelah direbus ditiriskan, terus baru digoreng ulang. Jadi dia kalau masalah garing atau enggak mau saya akan kayak gitu. Ini kan abang di Bintaro. Nah, memang Palembang. Apakah diimpor dari Palembang ke sini apa beli di Jakarta ada apa gimana nih? Bahan bakunya aja, ikannya doang. Oh, bahan baku ikannya aja. Ya, ikan dari Palembang. Karena kita di sini pasti menggunakan ikan gabus. Jadi enggak pakai ikan tenggiri yang Pak Azen di dalam sini sama ini enggak pakai ikan tenggiri. Jadi pakai ikan gabus. Oke. Ikan gabus. Wah.
habis ya. Wah, berarti enak-enak. Alhamdulillah. Kalau dimakan habis itu senang. Oh iya dong. Mudah-mudahan cocok. Amin, amin, amin. Jadi kali lagi buat kalian yang hobi, yang suka ya, makan pek, bisa langsung coba deh. Ah, di sini ada GoFood juga ya, udah ya? Ada. Ada GoFood, ada GrabFood, bisa order melalui GrabFood atau GoFood. Ah, GoFood namanya apa? GoFood Pepe Panade Tinggal. GoFood Pepe Panade Tinggal. Iya. Tuh. Bisa di GoFoodin. Jadi apa? Grab juga bisa ya? Grab juga bisa. Juga bisa. Karena itu jangan nanti doang. Ayo, baik. Habis luar nonton, coba Instagram, dilihat ya. Terus alamatnya diperhatiin, langsung beli, langsung pesan ya. Mantep banget. Eh, sampai gak bisa ngomong, nah terus ya. Enak-enak kali. Baru lagi nikmatin banget. Kan lu bapak. Nanti ya? Ya. Kalian sukses. Amin. Nara. Nanti pak. Sudah jadi kawan. Eh, bener. Thank you ya. Nih, tadi barusan kita nyobain pepe Pak Raden. Ya, asli Palembang. Enggak, jangan salah. Pepe ya. Oke, okay. Yaudah. Thank you. Sampai ketemu. Makasih semua. Thank you, thank you. Bye. Bye.